Pak, Pak. Halo, putus-putus, Pak. Kami di sini untuk mengadakan survei, Pak. Halo. Halo, kami di sini, Pak, untuk mengadakan survei. Oh, iya. Hah, kenapa, untuk Pak? Untuk sebelumnya ini, Bapak, untuk selama Bapak menggunakan Bukalapak, ada mengalami kendala seperti dari CD gulir, apa dari GME, apa dari kantor pos yang tidak begitu nyaman? Enggak ada, Pak. Enggak ada, berarti untuk selama Bapak menggunakan Bukalapak untuk saat ini ataupun untuk sementara ini, syukur Alhamdulillah, berarti sekarang baik-baik saja. Iya, Pak. Begitu. Untuk para pihak Bapak di sini, untuk Bukalapak kami, dengan ownernya atau dengan admin, Pak? Ya, ownernya, Pak. Dengan ownernya? Iya. Begitu baik, Bapak, dikarenakan kami kan untuk menginformasi bahwa dari nomor telepon Bapak yang kita hubungi sekarang, salah satu meraih penghargaan, Pak, dari Bukalapak berupa dana 2 juta rupiah. Terus? Jadi untuk dana 2 juta dari Bukalapak langsung bisa Bapak proses ataupun bisa kami kirimkan ke aplikasi Bukalapak berupa saldo buka dompet, cara kedua ke rekening perbankan berupa uang tunai. Langsung bisa Bapak terima ke rekening saja atau langsung ke aplikasi, Pak? Ke aplikasi aja, Pak. Berarti untuk diterima langsung ke aplikasi Bukalapak berupa saldo buka dompet ataupun ke saldo dana. Iya, Pak. Baik, Bapak, untuk kami proses langsung ke aplikasi Bukalapak karena untuk di handphone Bapak yang sekarang yang kita hubungi, kalau untuk pesan masuk ataupun SMS masuk dari Bukalapak berupa 5 angka, udah Bapak terima belum, Pak? Oh, saya cek dulu ya, Pak, ya. Silakan di kotak SMS biasa, Pak, bukan di aplikasi. Aden? Sudah diterima, Pak? Halo? Aden? Halo? Ada? Ada, Pak. Ada, kodenya 5 digit angka yang kami kirimkan berapa, 5 angkanya? Loh, ini ada tulisannya, jangan diberitahukan ke siapa aja, Pak. Betul sekali, 5 angka paling bawahnya aja. Setelah ini langsung Bapak pengecekan. Iya, tapi SMS-nya itu ada komentarnya, jangan di-share ke siapa aja itu, Pak. Betul sekali, itu kan resmi pengirimannya. Nah iya, termasuk ke pihak Bukalapak katanya. Betul sekali, kami mengirimkan SMS tersebut. Kami diizinkan langsung dari pihak perusahaan kami. Dikarenakan untuk perhatian Bapak di sini, zaman sekarang memang, Pak, sudah banyak mengatasnama pihak perusahaan Bukalapak kan? Lah iya. Lah ini ada komentarnya kalau jangan diberikan ke pihak Bukalapak juga. Betul sekali. Itu kan untuk kode yang kami kirimkan, kami tulis seperti itu. Supaya Bapak lebih yakin SMS yang Bapak terima itu satu kali atau dua kali, Pak. Iya, tapi nggak boleh ini, Pak. Masa saya harus satu kali atau dua kali? Kenapa? Itu satu kali atau dua kali? Dua kali, Pak. Itu ada yang berubah, kan? Nah, gitu kan kami kirimkan kedua kali, supaya Bapak lebih yakin bahwa benar kami kirim. Dikarenakan itu kan hanya untuk diproses saja, supaya dana bisa bertambah di aplikasi Bukalapak Bapak. Gitu. Kalau tulisannya boleh di-share gitu nggak apa-apa, Pak. Kalau di sini pesannya jangan di-share, ya saya nggak mau share, Pak. Nggak mau. Iya. Bapak kami kirim langsung kalau Bapak nggak mau. Baik, langsung aja kami proses. Bapak, untuk kode dana 2 digit dari Bukalapak, SMS yang dari dana ada nggak, Pak? Kenapa? SMS yang dari dana udah Bapak terima belum, Pak? Ya, putus-putus, Pak. SMS yang dari dana ada nggak? Dari mana? Dari dana. Dari dana, SMS masuk dari dana. Untuk kode dana 2 juta dari Bukalapaknya. Kalau Bapak nggak mau kasih kode yang dari Bukalapak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kami kirimkan lewat dari pihak transfer menggunakan langsung dari dana langsung. Nah, untuk kami kirimkan sekarang untuk kode dana 2 juta dari Bukalapaknya ada nggak SMS masuk dari dana lagi? SMS yang dari dana? Gak ada, Pak. Bukalapak aja, Pak, adanya. Bukalapak aja? Di kotak SMS biasa? Iya. Dengan nomor telepon 7575? Iya. Gak ada, Pak? Gak ada, Pak. Bisa ditunggu sebentar dulu. Untuk nomor telepon gak ada, Pak. Gunakan sekarang 0812-9873-7575. Iya, Pak. Untuk slider nomor sekarang, Bapak gunakan itu. Yang di nomor mana? Kenapa? Bapak untuk aplikasi Bukalapak satu atau dua? Iya, ke nomor ini, Pak. Nomor sekarang saja? Iya. Nah, coba kami kirimkan ulang. Tunggu sebentar dulu. Udah kami kirimkan. Yang ke terakhir, Pak. Pukul 1.340. Ada? Ada? Oh iya, ada, Pak. Nah, ada berapa, Pak, angka yang dari kami kirimkan? Untuk kode dananya, 4 angka dari dana. Halo, Pak? Ya, iya, ada dari dana, 4 angkanya berapa? Tapi ini ada tulisannya hati-hati penipuan, Pak. Jangan di-share juga, Pak.
Bapak simpan aja kode cuma Bapak biar busuk dalam sini. Itu Bapak simpan saja Pak. Kenapa Pak? Bukan apa Pak. Halo, putus-putus Pak. Kami di sini untuk mengadakan survei Pak.